Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Ardi Didi. Di video kali ini kita akan nge-reaction Ernie Zakri Setiaku Korbankan di acara Immortal Songs, teman-teman semuanya. Nah, untuk kalian yang penasaran kira-kira seperti apa sih reaction kita kali ini, simak video ini hingga selesai. Untuk kalian semua yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan bel notifikasinya, serta di like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Ingat guys, subscribe itu gratis. Jangan lupa di subscribe. Oke, happy watching, stay tuned, and enjoy! Jadi guys, di video kali ini kita akan nge-reaction dari Ernie Zakri, Setiaku Korbankan. Nah, ini dia nyanyi di acara Immortal Songs, teman-teman semuanya. Nah, aku kurang tahu acara Immortal Songs ini acara apa, cuman yang aku lihat, karena sebelumnya aku juga pernah nge-reaction Ain Abdul di acara Immortal Song ini, dia itu lah kayak acara nyanyian juga kayak IGL gitu. Cuman ini kayak lebih, maybe ini lagu-lagu zaman dulu atau gimana, aku juga gak tahu. Cuman ini lagu-lagu yang memang benar-benar kayak baru aku dengar. Karena waktu aku reaction Ain Abdul pun tuh lagu yang jarang banget kayak terdengar gitu loh, teman-teman semuanya. Kayak maybe itu hanya populer di Malaysia, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan lihat Ernie Zakri seperti apa dia menyanyikan lagu Setiaku Korbankan di acara Immortal Songs ini. Mari kita reaction bersama videonya. Ini dia videonya. Setia Kekorbankan Ernie Zakri Immortal Songs TV3. Lightingnya bagus sejauh ini. Oh, ini ada judgesnya guys. Bagus banget guys, aku suka banget di opening ini kan masih openingnya, dia nyanyikannya itu dengan stabil banget, teman-teman semuanya. Kontrolnya bagus, nada rendahnya, terus juga pas teriakan terakhir improvisasi sedikitnya itu bagus banget, manis banget didengar, dan suaranya nyaman banget telinga. Mari kita reaction lagi videonya selanjutnya. Wow, oh my god, aku kira ini lagu mellow guys, karena judulnya aja itu Setiaku Korbankan. Aku kira ini lagu yang sendu-sendu, mendayu-dayu atau melankolis, tapi arrangementnya kenapa jadi beat guys, teman-teman semuanya. Cek kita dengar lagi ya, apa yang ini arrangement atau gimana, gak tahu ya. Asik. Tapi stage-nya nggak sebesar acara musik lainnya ya. Tapi lighting-nya bagus sih. Wow, head voice-nya aku suka banget Ernie Zakri ini, nada tingginya, head voice-nya, nada rendahnya. Dia benar-benar kontrol semuanya, paket lengkap banget Ernie Zakri ini. Dan kalau kita lihat juga di acara ini, dia seperti ada jurinya, terus juga kayak ada finalis lainnya gitu ya guys, yang di sebelah sana itu.
yang kayak di kursi spesial gitu, itu biasanya kursi-kursi finalis, tapi nggak tahu ya, aku juga kurang terlalu paham ini itu acara Immortal Songs itu acara yang seperti gimana. Cuman kalau yang sejauh aku lihat ini kayak acara menyanyikan ulang sebuah lagu gitu ya, kayak di AGL. Kalau di AGL itu kan lagunya kan memang lagu-lagu yang mereka punya gitu, lagu-lagu yang baru gitu. Kalau ini apa mungkin lagu-lagu lama, kita nggak tahu ya. Jika kalian tahu, kalau teman-teman dari Malaysia tahu acara Immortal Songs ini acara apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita next reaction selanjutnya. Asik banget guys. Ini kayak fresh banget musiknya cuy, musik kekinian banget. Asik, bener-bener musik zaman now. Penampilan Ernie Zakri pun dengan hijabnya kekinian juga. Oh, head voice-nya keren. Asik cuy. Aku korbankan. Bertepukan yang gemuruh guys. This is so amazing. Amazing. Ernie Zakri ini gak pernah lupa kalau dia menyanyi itu nada tingginya yang menjadi power dia dalam bernyanyi. Keren banget begitu, head voice-nya keren. Pokoknya setiap nada-nada yang diambil dia selalu kontrol dengan epic dan sangat bagus. Aku suka banget dari Ernie Zakri karena ya dia juga seorang guru vokal kan, jadi dia bisa kontrol semuanya dengan sangat bagus. One of my favorite Malaysian singer, Ernie Zakri. She is so amazing. Bertepuk tangan yang gemuruh. Begitu dia juga dengan hijabnya menambah keciri khasan dia teman-teman semuanya. Sekarang kan banyak juga penyanyi yang sudah berhijab yang memang benar-benar mereka kayak gak menjadikan hijab itu sebagai halangan. Jadi itu luar biasa banget. Sekali lagi, mari kita bertepuk yang gemuruh sebagai apresiasi. So maybe that's all teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini reaction dari aku kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika kalian ada saran untuk next video, mau reaction siapa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk kalian semua nonton video ini di subscribe, karena subscribe gratis guys. Tolong bantu support channel ini dengan subscribe dan aktifkan bel notifikasi sebelahnya, dan like juga serta share dan komen. Jangan lupa juga follow aku di Instagram @arden18_. Thank you for watching this video. See you on my next video. Kapun kap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.